saya paham cara memahami dan menghormati cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah yang model bagaimana? Ada cucu Rasulullah yang betul-betul berjuang untuk agama Allah, hartanya, jiwanya, nyawanya diinfakkan untuk agama Allah. Ada cucunya Rasulullah yang nguntal cari duit di agama Islam. Ada cucu amplop. Ada cucu yang mana ini? Jangan kalian, jangan kita menuntut habaib menjadi orang yang maksum, tidak punya dosa. Nggak bisa, nggak ada jaminan itu. Maka hendaknya kita bisa membedakan antara kesalahannya dan orangnya. Orangnya tetap duriyahnya Nabi, cucunya Nabi. Kalau melakukan kesalahan, ya kita benci kesalahannya. Kalau sudah kembali, ya tetap kita perlu kita rangkul. Ya, bukan kita benci zatnya. Jangan sampai kita masuk wilayah kebencian kepada Nabi secara halus. Habib, wah ini awas, hati-hati. Habib lagi. Nah ini awas, hati-hati, model begitu. Gak usah ngajari saya. Saya paham ulama Habib mana yang perlu dipatuhi, mana yang perlu disungkani, mana yang perlu dicium tangannya. Saya tahu yang model bagaimana. Tinggal lihat kesalahannya seperti apa. Kalau kesalahannya ulama itu kesalahan kepleset, tidak sengaja, siapa yang tidak salah dari kita? Yang repot adalah ulama, kesalahannya adalah kesalahan dengan kesombongan. Sudah diingatkan malah lebih sombong. Oh, itu bukan ulama dia, itu ulamanya syaitan itu. Biarpun katanya punya ilmu, tapi orang bisa bersalah. Siapa yang tidak bersalah? Tapi yang sombong dengan kesalahannya, itu bukan ulama itu. Bohong dia, ulama enggak begitu. Kan ulama itu yang punya takut kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Takut kepada Allah, melakukan haraman, ngomongnya benar, bukan mencela-menceli. Enggak ada. Saya ngerti cara memuliakan cucu-cucu Rasulullah, saya paham. Saya ngerti bagaimana cara memuliakan, dan saya bukan teori, saya orangnya bukan teori. Jadi enggak ada ya. Orang mencintai Nabi tapi membenci zatnya habaib, membenci zatnya ulama. Kalau perilakunya wajib, perilaku yang salah kok dilakukan oleh seorang habaib atau seorang habib atau seorang alim, kesalahannya ya kita benci kesalahannya saja, orangnya adalah tetap kita cintai dia, kita sayangi dia. Gak ada saya melecehkan habib, itu gak ada. Tergantung, Abu Jahal juga pamannya Rasulullah, Abu Lahab juga pamannya Rasulullah, dilaknat sama Allah. Gak ada, orang yang mulia di sisi Allah itu iman dan takwa. Gak usah ngajari saya, bukan sombong saya. Saya ngerti, mau tak cium kakinya, delosor di kakinya saya mau, kalau dia benar. Kalau ada ulama yang tiba-tiba melakukan ketidakbaikan, atau misalnya habaib yang melakukan ketidakbaikan, yang kita benci bukan habaibnya, bukan ulamanya, tapi perilakunya. Beda dong. Kan ulama juga bukan maksum, bisa saja kepleset pada suatu ketika nanti. Habaib juga bukan maksum, bisa kepleset, tapi tetap beliau adalah duriyahnya Nabi, yang satu adalah pewarisnya Nabi. Kita boleh berbeda pendapat dengan orang-orang itu, dengan habaib itu. Kenapa? Karena mereka tidak maksum. Artinya apa? Duriannya Kanjeng Nabi juga berpotensi berbuat maksiat karena mereka tidak maksum. Tapi ingat, walaupun saya berbeda pendapat dengan habaib, saya tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada habaib, termasuk kepada Habib Rizik. Saya berbeda pendapat dengan beliau, tapi saya sangat menghormati dan mencintai beliau. Selama mereka ahli turunnya Rasulullah, selama mereka duriannya Rasulullah, wajib untuk dihormati, walaupun tidak harus ditaati. Memang ada habib 1-2 misalnya membuat kesalahan-kesalahan, mungkin membuat gelisah, tapi lihat perilakunya. Tapi darahnya adalah nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi umat-umat kiai-kiai, dai-dai, gus-gus, habib-habib telek. Kalau enggak 10 juta enggak datang. Jangan pernah menghakimi orang. Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Meraimu mbone ancuk. Baru jadi ustaz selebriti aja jual mahal. Kalau enggak 10 juta enggak datang. Jangan dikotori mimbar ini dengan kalimat-kalimat yang kotor. Kalimat yang diucapkan diselokkan pun enggak pantas sebagaimana diangkat di mimbar. Dia telah tidak amanat. Kalau ada ustadz semacam itu, jauhi karena tidak akan mengundang keberkahan. Bahkan kalau kalimat kotor dihadirkan di majelis, keberkahan majelis diangkat. Makanya ilmunya nggak manfaat setelah itu. Matamu picek itu. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Nggak boleh kalimat kotor masuk jorok, menyebut macam-macam jorok. Orang awam saja tidak pantas bagaimana diucapkan oleh seorang ustadz. Harus itu kerustadznya jadi murid biar belajar.
hubungi manajemenku. Kalau ngundang saya, hubungi manajemenku. Nanti kalau yang ngundang miskin gratis, kalau yang ngundang kaya nanti ada tarifnya. Matamu asu. Hai. Namanya mungkin saking semangatnya lulu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustad. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadnya begitu. Niru. Matamu asu. Hai. Matamu. Pulang ya, pulang ya. Oh, Ustaz kok ngomongnya kasar? Nabi Muhammad saja enggak pernah kasar. Enggak masalah, matamu picek. Kowe iki ngopo ta, Nur? Ya kita masuk penjara karena dalam tanda petik dituduh ya. Proses hukum itu berlaku untuk perilaku bukan untuk sosok. Jancuk jaran kon iku anjen. Artinya sosoknya siapapun, baik itu habaib, ulama, kiai, ustadz, dai, selama kemudian perilakunya ini mengandung unsur pidana, maka ya harus ada proses hukum. Sugih Nur Raharja alias Gus Nur. Gus Nur ditangkap diduga lantaran kasus pencemaran nama baik setelah dilaporkan karena menghina NU dalam sebuah video wawancara. Dalam video tersebut, Gus Nur diduga mengumpamakan NU sebagai bus umum. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Harus ada proses hukum. Jangan kemudian gara-gara proses hukum itu diberlakukan, itu kemudian ada istilah kriminalisasi ulama. Kita walaupun nggak ada saya, kabar yang beredar di luar nggak tambah baik kan, tambah kacau itu kan. Oke, jadi saya bukan kriminal ya. Kalau ada ulama yang berbuat kriminal, kemudian ada proses hukum, tentunya itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Jadi banyak pertanyaan sederhananya begini, gimana ini setelah keluar, apa lembek, apa lemes, atau mau nyebong, atau mau bagaimana? Insya Allah ya, tidak ya. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar ya, walaupun mungkin kita rubah strateginya ya. Di dalam ilmu, di dalam dunia ini kan ada yang namanya autodidak. Banyak orang dari kecil mondok, hafal ratusan kitab, tapi dia tidak menguasai ilmu kehidupan. Contoh ini, begitu dapat wakaf tanah, begitu dapat pesantren, nggak berkembang. Autodidak, apa itu? Manhaj belajar kita bukan autodidak. Ada talaqqi. Talaqqi itu mengambil dari murid ke guru. Terus sambung sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu talaqqi, otodidak. Gak punya guru deh, ya gak punya guru ya gak bisa jadi guru dong. Makanya jine tak banyak tubuh yang penyutupan, akhirnya gobloknya karena yang bunuh konangan. Berapa kali orang nawari saya untuk pecah paket C lah, apalah sudah punya gelar minimal SAG apalah, enggak, saya gak perlu. Kok kejar paket C pak? Kan saya lulus SD aja. Orang awam, apalagi otodidak, belajar, kemudian dia tampil bak seorang ulama. Dia tampil menggadang-gadang diri seperti seolah-olah dia adalah seorang mufti di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang menyesatkan umat karena sudah euforia di dalam belajar agama Islam. Harus punya guru, tidak boleh otodidak. Saya nggak mondok, tetapi saya punya kekuatan, saya dikasih Allah skill pintar cari uang. Makanya saya bisa bangun pesantren, 3 lantai, 300 santri saya gratiskan semua, saya tanggung kiai hidupnya. Ini belum tentu bisa kiai yang hal jebut mondok puluhan tahun, belum tentu bisa. Hidup itu kan begitu cara melihatnya. Saya dalam beberapa kesempatan saya bilang, kayak Abah Lutfi Gusmus, Mbah Yai Sakroni, kemudian Mbah Maimon, ini paku. Tidak hanya pakunya tanah Jawa, tapi pakunya negara. Sementara sekarang banyak orang-orang yang sok ngustad itu tidak menjadi paku, justru menjadi apa? Catot.